ada masukan waktu saya masuk di kantor gubernur itu, ini loh maksudnya hijau bersih ini maksudnya. Kenapa itu waktu saya mau hajar kamu itu kan cara begini masuk kantor itu dia tuh hijau bersih dulu kan sekarang kan perlu tuh. Nah, ini maksudnya sempat ya. Anak yang kedua yang rajin. Oh gitu ya. Berhasil menggagalkan 7 karung gula, kemudian 120 liter BBM, 300 liter minyak, kemudian ada ini yang lumayan cukup besar itu 7 karung cendana yang nilai, kemudian ada rehab gereja. Prosesnya memakan waktu hanya 2 minggu. Ini kerjasama antara TNI dengan warga kita. Siap. Kemudian ada kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan, diantaranya sembako gratis, pembagian sembako, donor darah, pembersihan dalam rangka HUT. Seperti ada bebek dayung, kemudian ada mandi bola, dan playoff. Ini untuk wisatanya. Kemudian kita juga punya tempat ibadah, yaitu ada masjid, pura, dan kapela. Ini cukup lengkap untuk 744. Kemudian sarana prasarana yang ada di 744 diantaranya ada menara serbaguna. Oke, sudah siap semua. Mari kita lepaskan ikan ini. Mudah-mudahannya tetap hidup untuk memberikan manfaat bagi batalion 744 maupun masyarakat di tempat ini. Amin. Jadi di padar itu bisa turun, gak usah turun lagi, balik box aja langsung. Tetapi kalau yang menghadiri kami itu Bapak Gubernur, saya tanya yang sudah senior-senior di sini, baru Bapak yang hadir. Terima kasih, tepuk tangan. Kecuali dulu memang Bapak Presiden kita Gubernur NTT pada hari ini. Nanti biasa kita memanjat puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada siang hari ini kita semua masih merasakan nikmat, rahmat, dan kesehatan. Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang selanjutnya, kami ulangi sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Gubernur NTT beserta seluruh rombongan dan para pejabat yang jauh-jauh datang dari Kupang untuk ke tempat kami yang alhamdulillah indah ini di Tobir, Batalion 744. Harapan kami, Bapak Gubernur sudah kesini bisa selalu mengingat kami dan tidak mudah lupa. Karena ini Bapak, kami sudah mengkonsepkan bahwa kami melaporkan juga ini akan berusaha kami kembangkan untuk daerah wisata dan satu tambahan. Pimpinan Kepolda Kabupaten Belu, Pak Kapolres, dari Pak Ketua DPRD dan anggota dan Ketua. Umur 50-an, jadi udah kakinya sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Tapi kalau dulu, kalau umur 20-an, saya pernahlah mengikuti sejarah-sejarah peradaban militer di RPD. Saya sangat senang dengan hadir di tempat ini dan melihat bagaimana inovasi daripada pasukan di tempat ini, khususnya bagaimana membangun pariwisata di tempat ini. Pemerintah provinsi pada saat saya menjadi gubernur, pariwisata menjadi prime mover, penggerak utama. Dan banyak orang
perlu memahami tentang apa itu pariwisata. Pariwisata itu adalah setiap perilaku manusia yang membuat manusia kagum. Nah, itu pariwisata. Jadi kalau menjadi seorang dokter membuat para pasiennya kagum, kalian mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan dan petani-petani membuat itu kelihatan indah, produktivitas. Ah, kamu lihat, kebetulan dulu ini staf saya menjadi pejabat, sekarang kamu punya tempat ini lebih susah dari tempat lain. Kelihatan tidak? Begitu masuk sini saya bilang, kamu lihat ini namanya tempat militer. Masuk di sini kita lihat hijau, airnya ada. Itu kantor-kantor di seluruh kantor pemerintah, kantor-kantor DPRD, semua harus hijau. Jangan struktur gedung itu cor-cor semua, tapi tidak ada pohon tumbuh, tidak ada air,